Lembaga Survei Indonesia, LSI, merilis hasil survei mengenai elektabilitas calon presiden pada Pilpres 2024. Hasilnya, nama Prabowo Subianto selalu teratas, lalu disusul oleh Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Survei ini dilakukan pada tanggal 12-17 April, sebelum Ganjar Pranowo diumumkan sebagai bakal capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, dan Partai Persatuan Pembangunan. Populasi survei adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Survei menggunakan metode multi-stage random sampling dengan 1.220 responden. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan, memaparkan bahwa pada simulasi top of mind, hasil survei menunjukkan nama Prabowo tertinggi dengan angka 18,3%. Top of mind, pada 12 hingga 17 April kami menemukan data pilihan top of mind paling tinggi ada di Pak Prabowo Subianto disusul oleh Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Tentu saja kalau kita lihat perbedaan angka ketiga nama itu memang perbedaannya di dalam dua kali margin of error dan ini ketat sekali, kata Jayadi dalam pemaparan hasil survei secara virtual, Rabu, 3 Mei 2023. Hasil survei LSI simulasi top of mind yakni Prabowo Subianto 18,3%, Ganjar Pranowo 16,2%, Anies Baswedan 13,1%, dan Joko Widodo 6,8%. Selain empat nama itu, nama-nama lainnya jauh lebih rendah. Sementara 38,8% belum memberikan jawaban, pada simulasi 34 nama, Prabowo Subianto kembali mendapatkan angka tertinggi yaitu 26,5%. Selanjutnya diikuti oleh Ganjar Pranowo 24,9% dan Anies Baswedan 19,8%. Survei LSI ini menjadi yang pertama kali Prabowo mengalahkan Ganjar Pranowo.